Menurut saya, spagettinya percuma berada di situ. Seharusnya konsentrasi dengan tahu goreng, cumi goreng tepung, dengan bumbu kacang. Jujur, awalnya gue cemas. Bayangkan muka Juni ini seperti apa. Tapi, alhamdulillah. Wow! Amazing, man. Mereka suka ternyata. Dengan masakan gue. Lada tidak berasa, garam tidak ada, karakter dari sup, air kobokan. Udah gua buat mati-matian, malah dibilang air kobokan. Aja, pasti gua beneran bakal rasa. Begitu, suruh balik, gue mau ambil mangkuknya. Master Juna, malah lebih mirip air kobokan. Betul-betul lah kau. Aku lagi tunggu ntar ya. Ini pepes ketumbar. Kamu perhatiin dong kalau mau buat sup, itu kuahnya cuma seencrit untuk sebuah sup itu. Isinya jauh lebih banyak. Sebenarnya teman-teman sudah tahu kalau aku itu tidak maksimal dalam bekerja tadi. Tapi ya sudahlah. Tandailah kau ya. Dan akhirnya gue dipanggil kembali dan gue bawa kobokan beneran. Sini dong. Menurut saya, thank you.